Air Bersih PT Adia Tirta Batam memberikan apresiasi kepada sejumlah pelanggannya pada acara malam puncak peringatan Hari Pelanggan Nasional. Pada momen tersebut, ATB yang telah 23 tahun melayani suplai air bersih ke seluruh penduduk Batam Kepulauan Riau juga menyampaikan prestasinya dengan mendapatkan indeks kepuasan pelanggan yang relatif stabil di semua segmen. Sehingga dari hasil survei, kepuasan pelanggan ATB mencapai angka 93%. Presiden Direktur PT ATB, Benny Andrianto mengatakan, pelanggan merupakan aset terbesar ATB, oleh karenanya pelayanan yang terbaik harus selalu diberikan. Sehingga ATB menjadi tidak terganti pada kesempatan yang akan mendatang. Sistem pembayaran, penyampaian keluhan, dan pelayanan sambungan sudah semakin maju dan mudah melalui berbagai inovasi dan interaksi yang baik dengan pelanggan. ATB makin ke depan ini semakin transparan dengan pelanggan. Kami memberikan layanan yang lebih baik kepada pelanggan, sehingga kami bisa berinteraksi dengan pelanggan dengan lebih baik. Karena kami sadar bahwa ATB masih punya banyak kekurangan. Sehingga dengan kami memberikan interaksi yang lebih baik dengan pelanggan, harapan kami pelanggan bisa lebih menyampaikan kekurangan apa yang kita dimiliki, sehingga kami bisa menindaklanjuti dengan baik. ATB saat ini sudah memiliki teknologi yang barangkali salah satu yang terdepan di pengelolaan air. Tentu harapannya ke depan ATB masih bisa memberikan yang terbaik untuk Pulau Batam. Ya, terutama dari sisi layanan sehingga gangguan dan layanan yang terbaik bisa dinikmati oleh pelanggan. Kepala Kantor Pengelolaan Air dan Limbah, Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam, mengatakan BP Batam sangat mengapresiasi atas terobosan-terobosan yang dilakukan ATB demi kepuasan pelanggan. Dengan berbagai prestasi yang dimiliki dan menjadi yang terbaik di Indonesia, sangat memungkinkan bagi ATB untuk tetap melayani kebutuhan air bersih di Batam pada masa yang akan mendatang. Apresiasi yang diberikan kepada pelanggan juga sebagai bentuk terima kasih atas kepuasan pelanggan terhadap pelayanan ATB. Apalagi, skor indeks kepuasan pelanggan yang diraih ATB lebih tinggi dibandingkan dengan skor indeks Asia. Pada tahun 2018 ini, cakupan pelanggan ATB meningkat hingga 99,5%. Pada kesempatan ini, ATB juga meluncurkan tagline baru tak terganti. Dan ATB saat ini sudah merupakan yang terbaik ya. Dengan adanya pelanggan ini tentunya ATB mengapresiasi dengan satu terobosan-terobosan yang lebih untuk pelayanan terhadap masyarakat. Dan utamanya masih benar dengan Hari Pelanggan Nasional, ATB melaksanakan satu tagline baru ya, ATB tidak terganti. Dari Batam ke Pulau Riau, tim liputan Tribrata TV, salam Tribrata.